Mari belajar pembagian yang melibatkan 3 angka. Dukung kami untuk terus berkarya dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan video baru dari Nauna TV. Jangan lupa juga like and share. Terima kasih, kita lanjutkan videonya. Sekarang kita punya 235 dibagi dengan 5. Kita lihat angka pertamanya dulu, angka ratusannya 2. 2 dibagi 5 bisa apa enggak? Tidak bisa, berarti kita mundur ke angka yang ketiga. 23 dibagi dengan 5 kira-kira berapa yang mendekati? Ya, 23 dibagi dengan 5 kira-kira yang mendekati adalah 4. 4 kalikan dengan 5 sama dengan 20. Kita kurangi di sini. 23 dikurangi dengan 20 sama dengan 3. Nah, setelah kita kurangi 3, hasilnya 5 yang di sini turun menjadi 35 di sini. 35 dibagi dengan 5 sama dengan 7. Nah, jadi hasilnya 7 kali 5 sama dengan 35. Kita kurangi, hasilnya sama dengan 0. Nah, kalau sudah 0 berarti 47 ini adalah jawabannya. Jadi 235 dibagi 5 sama dengan 47. Nah, berikutnya kita punya 924 dibagi dengan 7. Pertama kita lihat dulu angka yang pertama. 9 dibagi 7 berapakah hasilnya kira-kira? Ya, hasilnya adalah 1. Kita tulis di sini 1. 1 kali dengan 7 sama dengan 7. Kita kurangi. 9 dikurangi dengan 7 sama dengan 2. Nah, sekarang angka 2-nya turun di sini menjadi 22. 22 dibagi dengan 7 kira-kira berapa yang mendekati? Sama dengan 3. 3 kalikan dengan 7 sama dengan 21 di sini. Kita kurangi. 22 dikurangi dengan 21 hasilnya adalah 1. Kemudian 4 turun ke sini menjadi 14. 14 dibagi dengan 7 hasilnya adalah 2. 2 kalikan dengan 7 hasilnya adalah 14. 14 dikurangi dengan 14 hasilnya sama dengan 0. Kalau sudah 0 berarti inilah jawabannya. 924 dibagi dengan 7 sama dengan 132.